Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Egi. Kali ini kita akan membahas penyebab ikan hias tidak mau bereproduksi atau membijak di dalam akuarium. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ikan hias tidak mau bereproduksi atau tidak mau membijak di dalam akuarium. Pertama adalah jenis ikan yang sulit dibedakan antara ikan jantan dan ikan betina. Seperti contohnya ikan hias black ghost. Ikan hias black ghost sangat sulit dibedakan antara jantan dan betina. Perlu ketelitian. Seperti untuk ikan jantan pada black ghost itu dagunya yang agak panjang dan untuk betina dagunya pendek. Apabila tidak teliti dalam memilih jantan dan betina, maka akan sulit dipijahkan atau dibudidayakan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan berupa suhu. Suhu yang tidak sesuai dengan habitatnya akan menyebabkan ikan tidak mau bereproduksi. Tapi kalau perbedaan suhu cuma 1-2 derajat, itu masih bisa dianulir atau masih bisa menyesuaikan. Yang kedua, dari pH air. Ada beberapa ikan hias yang menginginkan pH air asam dan juga ada beberapa jenis ikan hias yang menginginkan pH air yang basa. Selanjutnya adalah kualitas air. Kualitas air yaitu dari filtrasi. Itu dapat menyebabkan ikan tidak mau bereproduksi karena kondisi air yang buruk, maka ikan tidak akan mau sama sekali untuk bereproduksi, kecuali ikan-ikan tertentu yang sangat gampang dibudidayakan. Penyebab dari air yang jelek atau penyebab dari air yang buruk mengakibatkan seperti ikan hias akan kehilangan gairah atau akan kehilangan birahi untuk memijah. Seperti itu. Terus yang ketiga, faktor makanan. Apabila kita memberikan makanan ikan yang monoton, terus saja itu tidak diganti apalagi pakan buatan, maka kecil kemungkinan ikan tidak mau bereproduksi. Jadi gantilah jenis-jenis makanan, diseling-seling seperti pagi-pagi dikasih jentik nyamuk, siang dikasih bodworm, harus bergantian. Jadi ada keanekaragaman pakan yang membuat ikan tidak bosan. Selanjutnya, paling utama adalah usia ikan. Usia ikan yang sudah tidak produktif mengakibatkan ikan tidak mau bereproduksi. Jadi catatan, apabila Anda ingin membudidayakan ikan hias, jangan sekali-kali membeli ikan yang sudah tua. Belilah calon indukan. Karena calon indukan sangat baik untuk dibudidayakan. Pertama, mereka akan beradaptasi dengan suhu lingkungannya. Yang kedua, durasi untuk bertelur mereka panjang. Jadi itu keunggulan kalau kita membeli calon indukan. Jangan membeli yang sudah jadi atau apalagi yang sudah tua. Jangan dibeli. Belilah calon indukan yang berumur sekitar 1-2 bulan. Selanjutnya adalah apabila kita akan membudidayakan jenis ikan teritorial, itu ada faktor ikan akan menganggap suatu tempat itu tidak aman. Jadi sulit untuk dipijahkan. Tapi jalan keluarnya, dekorasi akuarium Anda sesuai dengan habitat alamnya. Apabila sudah tiru alam atau mendekorasi seperti alamnya, maka insya Allah
ikan akan mau bertelur, tapi untuk ikan teritorial jangan disatukan dengan ikan lain. Cukup satu jenis saja. Semua ikan juga harus satu jenis, jangan dicampur-campur. Khawatir telurnya dimakan atau bagaimana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.